Tidore adalah salah satu kota di Provinsi Maluku Utara yang sejak dulu terkenal dengan rempah-rempahnya. Tak hanya kaya akan cengkeh dan pala, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Kesultanan Tidore dikenal sangat memegang teguh prinsip berkeyakinan sesuai ajaran Islam. Maka tak heran jika kota berfilosofi kalajengking kecil ini memiliki pesona tersendiri untuk dikunjungi. Tak terkecuali artis cantik Gita Sinaga, di akhir pekan kemarin mengisi waktu luangnya bervakansi ke sana. Setelah menempuh perjalanan udara 4 jam dari Jakarta dan menyeberang lautan via Ternate, wanita 30 tahun itu akhirnya tiba di Tidore. Halo pemirsa Selebriti Siang, sekarang gue itu sedang ada di Tidore. Nah, sekarang kita mau lanjut ke tempat berikutnya seperti apa? Yuk ikutin. Waktu beranjak siang di pulau karismatik ini, ditemani matahari yang bersinar cantik, perut Gita mulai terasa lapar. Tanpa buang waktu lagi, setibanya di pusat kota, ia langsung menuju ke sebuah warung yang menjual makanan khas Tidore untuk menuntaskan keroncongan. Halo Bapak Gita, halo ya, Ibu. Saya boleh ini gak ngintip cara pembuatan makanannya? Iya. Adalah Gohu yang membuatnya penasaran hingga ingin mencoba dan tahu bagaimana cara pembuatannya. Menggunakan bahan dasar ikan tongkol, garam, jeruk peras, bawang merah, daun bawang, daun kemangi, cabai rawit, dan minyak goreng, Gohu penggugah selera akhirnya selesai dibuat dan siap disantap. Aduh, ini udah nggak tahan. Aku rasanya udah mau makan. Ini ada sagunya. Cara makannya itu dia yang aku bingung. Katanya makannya bisa pakai sagu, bisa pakai udang. Cara makannya gimana ya? Hanya loh. Kok ada koete? Koete? Masih ingat saya enggak? Saya tadi ketemu 20 tahun lalu. Apa kabar? Ya ampun. Saya juga mau makan nih, tapi saya bingung cara makannya. Bisa diajarin gak sih? Boleh ya? Wow. Sebenarnya simple sih. Iya. Yeah. Gohu, ini namanya Gohu. Gohu? Ya. Ini namanya kuah kuning, tapi biasanya dimakan pakai papeda. Cuman karena papedanya gak ada, bisa juga dimakan pakai pisang. Oh iya. Terus ini dabu-dabu. Sambal dabu-dabu ya? Baik. Kalau ini di sini dibilang sayur lilin. Oke, kita coba ini ya gohu yang aku bikin sendiri loh tadi. Tadi saya bikin sendiri di belakang tadi. Enak banget. Sebagai makanan khas masyarakat Tidore, selain dengan sagu, gohu juga bisa dimakan bersama singkong dan pisang. Ditambah sambal dabu penggoda lidah, gohu semakin nikmat untuk disantap. Perkara urusan perut pun usai. Kini tiba waktunya cuci mata dan menikmati pesona di negeri para raja. Masih ditemani sahabat, jejak vakansi kita di Pulau Tidore dimulai. Ini kita naik bentor aja ya. Jauh nggak dari sini? Deket. Oh deket ya. Bang, ke Tugu Lufa. Tugu Lufa. Ke Tugu Lufa ya. Oke. Okay. Yuk. Oke. Okay. Sampai di pantai Tugu Lufa. Tadi gue pikir tuh Tugu Lufa, tapi namanya nama pantai Tugu Lufa. Wih, bagus banget. Pantai Tugu Lufa adalah salah satu objek wisata paling terkenal di Tidore. Di situ kita bisa menikmati pemandangan eksotis berupa hamparan laut dan pegunungan yang memanjakan mata. Sembari berjalan menyisiri pantai, semilir angin membuat kita semakin betah untuk berlama-lama. Sambut senja pun semakin syahdu di Tugu Lufa, terlebih ditemani secangkir kopi dabe dan pisang sambal roa khas Tidore.
Tak ingin melewatkan momen berkesan? Wanita kelahiran Semarang ini segera memesan dan merasakan sensasinya. Wow, makanannya udah dateng nih ya. Jadi ini namanya apa? Pisang kering roa ya? Ini pisang mentah. Makanya dia kayak keripik ya. Kalau yang ini yang matangnya. Yang mengkal. Ini sambelnya ini. Sambal roa, kalau pisang yang matang sambal yang ini. Beda-beda rasanya katanya. Kita coba sekarang boleh ya? Tidak sabar. Ya, terima kasih Pak Ete. Pakai sambelnya, ini sambal roa ya. Tapi kok ada beda sih warnanya kayaknya? Sambalnya. Katanya selalu matang dulu di pohon baru diambil ya enggak. Jadi enggak mungkin rasanya makanya manis sekali ya. Ayo silakan, Kak Ete, Ibu. Kenikmatan sambut senja di Pantai Tugu Luva belum berhenti. Kopi Dabe merupakan minuman khas Tidore, menambah lidah bergoyang karena kaya akan rempah dan wanginya yang menggugah selera. Kopi susu Dabe. Susu Dabe. Pemandangannya laut, Pantai Tugu Luva. The best. Ya pemirsa, ingin tahu seperti apa keseruan jalan-jalan di Tasinaga di Tidore yang lainnya? Saksikan kelanjutannya esok hari hanya di Selebritas Siang Trans 7.